Kali ini saya bertemu dengan Anda dengan hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Saya memakai kaos pagi tren, ya. Dimana ada pepatah bilang, jika Anda berbisnis apapun itu, smart selling yang paling menarik dan gratis adalah memakai alma mater bisnis Anda. Nah, seperti yang saya contohkan ini, ya. Dimanapun Anda pergi, pakailah alma mater bisnis Anda. Oke, kali ini saya akan menjelaskan keunggulan bisnis aplikasi Paytrend, ownernya Ustadz di Semansur, ya. Dimana saya memakai aplikasi ini sangat terkenal sekali dalam hal apa? Dalam hal transaksi bayar-bayar dan sebagainya. Oke, mari kita simak. Nah, di sini kita masukkan ID dulu, kemudian masukkan kata sandi. Ingat, ID dengan kata sandi kita dapat harus melalui pendaftaran dulu. Berapa daftarnya? Ke harga Rp325.000. Dimana lisensi ini bisa digunakan oleh semua anggota keluarga kita. Kalau itu Anda kalau sudah keluarga, kalau belum tetap bisa. Oke, kita login. Nah, habis login kita diberi banyak menu terkait cek deposit, transaksi bursa, tagihan, voucher game, nomor PLN, TV bayar-bayar, tiket pesawat, tiket kereta, histori transaksi, dan tak lupa di sini ada sedekah, di mana Anda jika ingin bersedekah tidak ingin diketahui oleh orang lain untuk gunakan aplikasi Paytrend. Kita pertama-tama kita mencoba transaksi bursa. Ingat, di mana saldo kita harus terisi terlebih dahulu, oke? Belum melakukan transaksi apapun. Kita ke transaksi bursa. Nah, transaksi bursa ini cukup mudah. Kita tinggal ketikkan nomor kita, otomatis muncul providernya. Nah, 081 8 ini contohnya, ya, providernya XL. Jikalau kita memiliki nomor yang sudah tersimpan, kita tinggal klik simbol orang di sini, ya, atau simbol kontak. Kita klik. Nah, tinggal klik. Nah, muncul kan 088 sekian smart friend. Ini ada voucher game. Nah, tak lupa di sini udah ada hal menarik namanya voucher game Mobile Legends. Nah, bagi teman-teman yang suka bermain Mobile Legends atau ML, beli di sini, ya, di aplikasi Paytrend. Terus kemudian ada token PLN dan lagi TV kabel. Vision, Orange, dan Topaz. Oke, kita kembali ke menu awal. Tak lupa ada tagihan, dimana tagihan kita disajikan banyak sekali manfaat. Ada BPJS kesehatan, ada cicilan motor, BAM, MAF, BCS, BOM, Halo, PDAM, PLN. Dimana PDAM ini telah mengalahkan bank. Oke, kita lihat. Wow, ada banyak sekali nama-nama PDAM di Kabupaten Indonesia. Oke. Nah, contoh kita ingin di Surabaya. Kita pilih Surabaya, kemudian kita ketikkan nomor pelanggannya berapa, misal 30, 16, sekian, sekian.
Kemudian kita cek tagihan. Kemudian kalau sudah cek tagihan udah muncul, kita bayar. Begitu juga dengan PLN. PLN juga demikian, kita masukkan terlebih dahulu nomor pelanggannya, kemudian kita cek tagihan, lalu bayar. Kita ke menu tiket pesawat. Nah, tiket pesawat di sini terdapat penerbangan domestik dan internasional. Begitu juga dengan kereta. Kita bisa memesan tiket kereta pulang dan pergi. Ini tinggal kita klik centang, kita pilih tanggal kembalinya. Kita mulai ke menu awal. Dan tak lupa, ini di menu history transaksi menyimpan segala transaksi yang Anda lakukan. Berapa banyak apapun transaksi yang Anda lakukan mesti tersimpan di history transaksi. Contohnya ini saya sudah bergabung sejak 2016 hingga sekarang. Kita coba ya, kita cek ya 2016 apa ada. Nah, itu kan. Intinya, semua transaksi yang Anda lakukan selalu terekam di history transaksi aplikasi Paytrend. Kita kembali ke awal. Nah, ini yang saya bicarakan kepada Anda, fitur sedekah di mana bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, ya, baik non-muslim maupun muslim. Ya, kita sedekah di sini. Kita tinggal pilih nominalnya 10.000, 50.000, dan yang terakhir 100.000. Nah, di sini Anda sedekah akan disalurkan melalui yayasan PPA Delukuran, di mana PPA Delukuran ini pemilikannya Ustadz Mansur selaku owner aplikasi Paytrend. Tak lupa sebagai mitra bisnis Paytrend, jangan lupa kunjungi berita dan acara ya. Tentu berita dan acara ini sebagai pengembangan bisnis Anda. Nah, contohnya nih, pemaksimalan media sosial untuk pengembangan bisnis. Nah, bersama Coach Sandy Willy, General Manager Paytrend. Tiket acara nggak bisa. Nah, untuk acara wajib bagi mitra pebisnis Paytrend ada dua tipe. Yang pertama SPT dan yang kedua OPT. Karena SPT ini cukup berkali-kali juga boleh, yang intinya kita mengikuti sosialisasi gunanya untuk silaturahmi dan pengembangan bisnis aplikasi Paytrend. Dan tak lupa OPT yang artinya orientasi bisnis Paytrend, di mana OPT ini sangat-sangat banyak manfaat. Hanya sekali saja dalam seumur hidup. Lagi ada menu afiliasi. Nah, afiliasi ini terkait ada Selamat Morning Indonesia, ada Mersen, ada Paytrend Academy, ada Belanjaku, ada Paytrend, ada Ibu. Paytrend Academy ini juga menarik bagi Anda, di mana Paytrend Academy salah satu fitur tambahan Paytrend. Ini juga disediakan aplikasi luar, ya.
nggak usah bingung-bingung gimana pemulainya, cukup menggunakan background sendiri ya. Saya juga belanja online. Di sini Paytrend sudah menyediakan bagi mitra bisnis Paytrend belanja online di dalam marketplace yang namanya Belanjaku. Selaku ownernya adalah Widya Mansur. Widya Mansur ini anaknya. Dan tak lupa Fintrend. Fintrend ini adalah apa ya? Asuransi. Fintrend ini adalah asuransi yang disediakan oleh Paytrend. Sedangkan e-book ini adalah kumpulan buku-buku ciptaannya Ustaz Sumansur. Dan buku selalu ada dengan rumah, suka ingin istiqomah di pertolongan, suka dan raga. Nah ini yang saya paling suka, istiqomah dalam suci pertolongan. Dibuja dengan Anda menjalankan bisnis Paytrend secara istiqomah merupakan kunci pertolongan untuk perekonomian keluarga Anda. Oke. Dan juga ini yang terakhir yang sangat diperlukan oleh mitra bisnis Paytrend adalah kontak kami. Nah, di mana kontak kami ini ada profil perusahaan. Contoh alamat perusahaan, kemudian nomor telepon, dan tak lupa ada menu bantuan di mana ada terkendala aplikasi Paytrend dalam hal transaksi ribet, pembelian produk apapun ya, ini bukan terlalu transaksi sih. Kemudian terkendala aplikasi Paytrend yang macet, ini karena sinyal jadi begini, atau ID yang sudah lama tidak terpakai entah kemana bisa di demonya ya. Nah ini ada kategorinya ya, kategori yang saya jelaskan tadi, transaksi, deposit, epic, delusi, komisi dan reward, MP2, afiliasi, event, agensi, account. Nah ini account permohonan. Nah, permohonan pun sangat formalitas. Nah, jika Anda keluar dari Paytrend tidak boleh semena-mena. Di sini ada permohonan pengunduran diri, permohonan izin materi, izin sosialisasi, di mana Anda membuat bisnis izin dulu ya, jangan langsung. Tak boleh di sini, ini sangat formalitas sekali. Dapat ditanggapi harus putih. Di sini juga ada permohonan pengaktifan account. Nah ini bagi Anda yang sudah lama tidak Paytrend, kemudian mau bangun lagi, mau gabung lagi, mau aktif kembali, permohonan pengaktifan account. Ini kita kembali favorit. Baik, kita sudah kembali ke favorit. Cukup sekian pengenalan bisnis oleh Paytrend. Jika Anda ingin bergabung di bisnis ini, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Oke, sekian dari saya, Wahyu Agensi Paytrend Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.